rather limited compared to the past. So Indonesia, kultur, produktivitas, kualitas orang itu tidak mungkin tiba-tiba orang jadi produktif dalam sebulan. Orang nanti untuk produktif. Karena ada berapa dokumen yang harus lo kan kemarin sudah ditandatangan sama Pak Hidayat. Kemudian Pak Hidayat akan kirim surat ke Kementerian Keuangan based on surat requestnya Kementerian Perindustrian sebagai ketua tim negosiasi. Kemudian nanti Kementerian Keuangan akan proceed waktu. Rencananya itu pada saat penandatanganan nanti kan akan ada penandatanganan antara Menek BUMN kan dan Inalum itu sudah jatuh. Saya nggak tahu tanggalnya. Tanggal 19 atau 20, 18, 19 atau 20. Pertama terkait dengan jebakan negara berpendapatan menengah, intinya kalau kita lihat ASEAN ini, ASEAN 5 ya, Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand dan Filipina, memang mungkin hanya Singapura ya, karena memang size-nya kan kecil yang bisa, mungkin sudah ada di high income countries. Nah, yang menarik adalah sekarang Malaysia dan Thailand ini masih dalam kondisi bergerak ke atas ya, sehingga mereka itu sudah di kategori negara berpendapatan menengah ke atas ya. Dan mungkin perkiraannya dalam waktu 5-10 tahun ke depan itu mungkin mereka sudah masuk ke dalam negara berpendapatan tinggi ya. Nah tentunya ini punya implikasi kepada masyarakat ASEAN ya, karena mulai 2015 kita menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN di mana negara-negara ASEAN yang punya akan punya pengaruh signifikan ke kita adalah yang tadi itu, yang terutama Thailand, Malaysia, Singapura, dan Filipina. Nah tentunya keberadaan kita dalam masyarakat ekonomi ASEAN harus diposisikan bahwa kita harus sanggup bersaing dengan keempat negara tersebut ya. Saat ini memang kemudian rencana kami akan melakukan harmonisasi dalam konteks hukum perundang-undangannya ya, kami targetkan paling lambat awal bulan depan, di awal tahun depan tepatnya, itu sudah bisa resmi menjadi PP yang mudah-mudahan nanti bisa kita sosialisasikan dulu kepada para potensial investor supaya mereka bisa memanfaatkan fasilitas tersebut. Kalau kita lihat permasalahan hari ini, permasalahan di mana ekonomi kita sedang mendapatkan pressure, saya tidak mengatakan ini sebagai satu krisis ya, tapi ada semacam tekanan. Ini memang harus diatasi segera. Diatasinya yang banyak kita lakukan adalah kita selalu mengatakan stabilisasi ekonomi kita, kita melakukan semacam pengereman pertumbuhan supaya semuanya kita menuju ke arah pertumbuhan yang lebih stabil, tanpa ada tekanan di inflasinya, tanpa ada tekanan di current account deficit, dan juga pada nilai tukar pada akhirnya. Tapi ini yang harus kita lihat sangat yang berdimensi yang jangka pendek. Kita tidak menginginkan misalnya dengan kita rem sekarang ekonomi menuju di bawah 6% misalnya, itu berlangsung terus ke depan. Yang kita inginkan sebenarnya adalah ekonomi ini tumbuh, kemudian kita nggak bisa nih punya budget constraint, kita nggak bisa semua infrastruktur itu dibiayai oleh pemerintah. Kita ingin melibatkan swasta. Tapi swasta juga kan agak ragu dia masuk ke infrastruktur tadi yang diakui memang beresiko. Nah, gimana kita menutupi tadi, mengurangi resiko tadi? Kita berikan apa yang disebut guarantee. Ya kan, guarantee tadi supaya okay, swasta masuk, dia tertarik untuk membangun infrastruktur juga, kita bantu lewat tadi fiscal guarantee-nya seperti apa. Itu mekanisme itu yang sedang kita kembangkan dengan harapan tadi untuk mengejar tadi misalnya sustain economic growth, tapi at the same time tetap fiscal kita harus jaga, fiscal stabilitas tetap kita jaga. Makanya misalnya kita tetap sangat moderat dalam artian kalau budget deficit kita nggak pernah lewat dari 3% misalnya, itu akan sangat kita jaga. Banyak yang bilang kenapa nggak naikin lebih dari 4% kalau 5% misalnya, bukan hanya dari undang-undang tapi itu lesson learned dari raja misalnya tarik dari negara Eropa, mereka sangat ekspansif, ya akhirnya mereka kolaps seperti ini di 2009-2010 kemarin. Itu gara-gara
ketidakdisiplinan fiskal di negara-negara Eropa misalnya. Materi tentang perkembangan ekonomi makro di Indonesia khususnya dan tetangga negara tetangga Malaysia, dan prospek Malaysia cukup signifikan, dia cepat berkembang sedangkan kita agak lama, padahal kita mempunyai banyak sumber daya alam dan sumber daya manusia yang lumayan mumpuni, tapi belum ada strukturnya. Itu yang saya tadi simak sekilas. Middle income trap itu maksudnya yang, oh, pendapatan rata-ratanya itu ya. Ya, kalau dilihat dari middle income trapnya lumayan, tapi tidak merata saya lihatnya. Itu sih, kita perlu sistem untuk supaya semua terangkat. Mungkin dari pendidikan kita mulai. Menurut saya sih begitu, supaya semua kan dari pendidikan semua sudah mempunyai ilmu, jadinya semua bisa bekerja dan menggunakan skillnya di bidang masing-masing. Misalnya, contohnya bidang teknik, kita kurang di teknologi khususnya. Seperti dulu kan kita tidak mempunyai sistem teknikal di bidang migas. Kita hanya mengirim mentahnya aja. Kita bagaimana kita mencetak mahasiswa-mahasiswa yang terampil di bidang keahlian tertentu masing-masing, contohnya di migas tuh, supaya dia bisa mengolah hasil bumi itu supaya tidak murah kita ekspor ke luar negeri.